Aku Seroja. Nama mak aku Mariam. Inilah kampung aku. Aku lahir kat sini. Kampung aku tengah-tengah Bandar Kuala Lumpur. Dari rumah aku, aku boleh nampak bangunan tinggi-tinggi. Kampung kau macam mana? Kampung kau cantik tak? Kampung kau ada bangunan tinggi ke tak? Sayangi bulan malam ni mak aku denda aku. Aku tak boleh tengok cerita sembilu dekat TV. Mak aku selalu marah aku kalau aku buat salah. Tapi dalam dunia ni aku sayang mak aku seorang aja. Dulu aku sayang mak dengan ayah. Tapi ayah dah mati. Mak kata Tuhan bawa ayah tinggal dengan dia. Bulan, kadang-kadang aku fikir, macam mana aku nak hidup kalau Tuhan ambil mak aku pula? Kau cakaplah dekat Tuhan, jangan ambil mak aku. Bulan, kirim salam aku dekat awan dengan bintang, ya?
Ini nama mangkuk ni. Ini yang mana rasa? Mana dia bila ni mangkuk ni? Sebelum aku basuh kau, ada baik aku basuh. Kau nak biar simpan dia bulan, ha? Sampai tikus dengan lepas buat sarang. Lepas tu aku bagi kau sikit. Maaf, tadi aku jangan lupa. Lupa. Baik, baik. Yang kau panjat atau bumbung rumah, terpekik telolong, kau tak lupa. Macam orang kena polong. Macam betina gila, kau dah lah. Itu kau tak lupa, ya? Pinggan mangkuk, kau lupa. Kau tidak, bila nak laki. Kau nak laki bercakap dengan laki. Senang aja aku jadi kau laki. Banyak janda-janda gila. Pernah? Ya, kosong ke? Tak tengok mata terbit itu. Nah kakcik, jangan lupa basuh-basuh kita sekali tau. Lah, awak basuh sendirilah kakcik, dah penat lah. Amboi yang bengkau, dah pandai minum buat sekarang ya? Eh, nasib baik sekarang dia ada washing machine tau, jadi kena basuh tangan. Cukup lah sikit. Tuhan bagi tangan untuk buat kerja tau tak? Bukan untuk kena menekat kamu saja. Hai, surat budak ni lagi. Pelik betul lah tuan kau ni. Tulis surat buang rata-rata. Tapi tak apa. Ada orang suka baca. Wahai bulan, abadku. Malam ni aku tengah benar. Aku ingin tanya pada kau. Thank you.
Awak tengok tarikh hari ni berapa hari bulan? 19. Eh, awak. Hari ni jadi saya, awak tak nak bagi hadiah ke? Tak apalah. Kalau nak ada hadiah, tunggu tahun depan, ya. Terima kasih. Bye. Ni lagi seorang muda pelik. Asal aku jumpa je kelah kabut. Asal aku jumpa je kelah kabut. Tapi cun pula. Chori ke piche kya hai, chori ke piche. Chori ke Saroja. Ni Saroja, ni Kak Tun dah habak ni. Ni tadi kan, Kak Tun ada tengok cerita bawang tau tak? Jom dia. Ni tajuk siap guna nama hang. Apa tajuk ni? Apa nama Saroja apa masih di kolam ke apa macam tu lah. Oh, itu kita lama, Kak Tun. Orang pergi balik tu. Tu, penulis dia Alina Wati. Amboi, hang. Kalau pasal novel-novel tu semua hantar. Eh, mestilah. Kat rumah tu banyak tau novel-novel lama mak kita. Panjang sepanjang jalan. Langit petang. Hujan debu. Yang Indonesia tu kita punya favourite. Apa ni tenggelamnya kapal Van Der Vick. Eh, Kak Tun, itu best tau. Kalau kita baca satu kali boleh nangis. Jangan duk cerita lagu tu kat Kak Tun. Kak Tun tau. Ni, macam kita tengok tu lah cerita apa ke nama Kuis-kuis Hotahe. Tak lah. 10 kali dah Kak Tun tengok cerita tu. 10 kali Kak Tun duk teriak lagu tu, hang tau. Ni, Kak Tun nak abang. Apa ke nama Syaruhan? Dia ada berlakon cerita baru, hang tau tak? Tajuk Kalho Naho kau macam tu lah. Kak Tun tak tahu lah kan sebab Kak Tun tak tengok lagi. Tapi mereka duduk kata, memang cerita tu sedih. Kak Tun, kita cerita pasal buku cerita pergi lompat ke penulisan pun. Habis, siapa suruh hang cerita kat aku pasal ni, buku cerita semua ni? Kak Tun ni, baca sahabat pun Kak Tun duduk baca ruangan hiburan saja. Hang tahu tak, gosip-gosip artis tu saja yang aku suka. Apa? Apa gosip-gosip lain? Ni Kak Tun dah habak ni. Ni ada artis kita hantar dah. Dapat tawaran berlakon dekat Nun Hollywood sana hantar. Apa ke nama? Apa? Pocahontas? Apa Pocahontas ke apa tajuk dia kan? Tak penting lah. Ni dengan Brad Pitt. Hantar dah Brad Pitt. Ni kalau hati kita sekarang kan? Tak tahulah Kak Tun sebab mereka tak tulis pun dalam sahabat tu kan? Tapi kan aku dah boleh agak dah. Ni Kak Tun nak habak ni. Sabar. Kalau dekat Malaysia ni memang tak ada siapa lagi lah. Kalau tak Era Fazira, Umi Aida. Sebab apa hang tahu? Sebab mereka lah ni tengah top. Tak. Rasa mesti dia kulit hitam manis kan? Kulit hitam manis. Mesti dia Ning Bai Zura, Kak Tun. Ni. Kak Tun tak peduli. Ning Bai Zura ke? Era Fazira ke? Umi Aida ke? Apa ke? Kak Tun tak peduli. Tapi ni, Kak Tun dah habang ni. Hari ni hari apa? Hari apa? Hari ni kita dapat apa? Gaji. Ni. Jangan ada suka lagu tu. Kak Tun ingat lagi ada orang tu nak belanja. Kak Tun tengok cerita wayang di stan. Kak Tun. Aku tak suruh janji, aku tak janji. Ya, daripada bulan lepas lagi dia ada janji dengan aku kan, suruh jalan. Okey, Kak Tun. Nanti petang kita tengok show, okey? Kan hari ni half day. Okey, bulan ni kita belanja Kak Tun. Bulan depan Kak Tun lagi kita balik, okey? Tiap-tiap petang ni aku nak cerita sikit ni. Tiap-tiap petang aku dah habis duit nak makan sekali 3 mangkuk cendol itu tak cukup lagi ke? Kak Tun ni tak hidup masin tau. Alah ni tak hidup hang manis sangat ke? Alah. Apa? Ni apa? Bos kita kan nak pergi Mekah 2 bulan kan? Apa yang pilihan kat sini? Ni gosip je dah. Kak Tun tak tahu lah. Apa kan? Kak Tun dengar cerita. Oral ada cerita ni. Apa? Anak dia mau balik pada overseas ke hari tau. Chori ke piche nera, chori ke piche nera, ra 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 ra. Hulmanggu na bahar manggu
Bintanglah cukup bulan. Kau pandai nak menyekitkan jantan dia. Kau kena? Wahai bulan sahabatku,
Hanya kau saja tempat aku mengadu bila sedih dan sunyi. Malam ni aku menangis lagi. Dulu aku pernah janji kat kau yang aku tak mahu menangis lagi. Tapi aku tak cukup kuat, Bulan. Kenapa dalam dunia ni tidak adil? Kenapa ada orang kaya yang sangat kaya? Dan kenapa ada orang miskin yang terlalu miskin? Tapi kata Mak, setiap kejadian tu adalah takdir Tuhan. Satu hari nasib kita akan berubah. Aku percaya, Bulan. Kehadapan sahabatku Seroja, aku rasa sungguh terharu membaca warkahmu itu. Dengarlah wahai sahabatku yang paling setia, bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Berdoalah Seroja, berdoalah pada Tuhan agar hidupmu bahagia di hari muka. Dan aku berjanji, suatu hari nanti aku akan datang bertemu denganmu. Ikhlas-ikhlasnya dari sahabatmu, Bulan. Matahari! Bulan dah balas saya balik! Thank you.
saja. Okey, bye. Bulan? Bulan mana? Bulan, bulan kat langit tu. Ni, dia balas nak balik. Nampak ni? Jadi awak ni suruh je lah. Haa, saya lah. Eh, tunggu. Saya ni. Jadi saya macam kenal awak lah. Tolonglah, semua pakai tu yang sama. Tak ada modal lain ke? Saya serius. Eh, lebih baik awak tengok saya. Saya bukan yang orang jahat. Sekarang ni saya dah tak percaya semua yang saya tak kenal. Saya cuma nak kawan awak je. Hey, saya tak nak kawan dengan awak. Saya tak kenal awak pun. Saya tak suka nak kawan dengan awak. Apa awak nak kawan dengan saya? Sebab sebab nak awak suruh je. Saya minta maaf. Saya kena pergi dulu. Bye. Sebab nama awak Seroja. Awak ada surat kat bola tu. Nama dia Seroja. Aku dah jumpa Seroja aku. Yes. Finally, Syam! Finally! Finally, Syam! Finally! Aku dah jumpa Syam awet tu. Awet? Awet yang mana pula ni? Awet yang tulis surat kat bulan tu lah. Itulah, Mak Syam. Memang tak kesi aku cari dia, Syam. Dia dah lah cantik. Cute gila. Conolu. Yang pelik dia, aku tak pernah terfikir yang dia tu awet yang selalu tulis surat kat bulan tu. Aku rasa kau ni salah orang kot. Betul, Syam. Dia sendiri dah mengaku depan aku yang dia tu Seroja, okey? Tapi yang pelik dia, dia cakap bulan dah terbalas surat dia. Ni, aku rasa dia tu tak betul lah. Sialah kau. Kau fikirlah logik. Mana ada orang tulis surat kat bulan? Lepas tu, tetap bulan tu balas surat dia. Ini lah kes kronik kau tau. Betul juga, Syam, eh? Tapi tak mungkin lah, Syam. Dia tu dah lah cuma gila. Kalau kau jumpa dia, mesti kau pun tak kat cintun kat dia, man. Kau jangan jadi gabun lah, Min. Kau ingat yang lawan ni tak ada yang crack ke? Aku ada baca dalam suat khabar kau tu. Dia kata dalam 100 orang, ada 10 orang yang sakit mental kau tu. Aku harap kau bukan salah seorang daripada tu. Cukup lah. Eh, kalau aku orang yang 10, aku orang yang sama kau tu tak? Gila tak gila? Cinta tu tak cinta. Walau apa terjadi sekalipun, Seroja tetap menjadi pujaan hatiku. Mata ni, nanti mata saya ni masuk abuk lah. Eh, awak tahu tak cara awak kereta tadi tu membahaya? Silakan saya kena boleh langgar dengan kereta awak tadi tau. Orang miskin macam saya mana lah ada yang tak cover. Lainlah macam awak. Lampu pecah sebiji pun boleh cover tau. Siti. Oh, Siti. 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 Loh, hang ni buka subuh lah, marilah cepat. Cepatlah aku nak tunjuk hang ni. Tuh, hang tengok. Hei, kenapa semua tu saya pagi ni? Tak okey. Cuma kalau tukar cara cakap, jadi lembut. Lagi. Eh, lebih baik awak pergi dari sini tau. Sebelum sebagai guard datang tangkap awak.
Mel dekat tu cakap. Kita ada cerita paling best tu hari ni. Ni ni kat tu nak tanya pasal apa hang buat je lagu tu hantu tak dulu siapa. Tok Angela dia tak dia dah kita laju-laju. Nak langgar kita tak tak. Tak apa-apa kita lupa cerita tu. Ni kita ada cerita sensasi. Ini ni cerita sensasi apa buat ni John. Ini apa saja mana tu tu. Jeng jeng jeng. Lah, konsep ajaran hanya berlaku pada orang yang istimewa sahaja. Kan saya lah orang itu. Ni, apa yang harap perasan sangat ni? Cuba hang cerita kita ni je. Eh, kita tak perasan lah ni. Ni, bulan balas surat saya balik. Bulan? Siapa bulan ni? Ni, dengar. Kenapa dia ya? Seroja, kehadapan sahabatku Seroja. Aku rasa sungguh terharu membaca wakamu itu. Dengarlah wahai sahabatku yang paling setia. Bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Dalam sementara itu, Tuhan memberikan kamu berbagai ujian serta dugaan agar kamu menjadi kuat dan tabah. Dan kata tu, kalau nak baca surat cinta pun, tak payahlah banyak satu pejabat dengar. Saya ada entry. Hei! Siapa pejabat masuk ni? Ha? Kenapa masuk? Kan? Hey, ni! Ni lah orang tadi tak. Yang... Kan? Oh. Itulah. Tak ada. Hang, ingat itu siapa? Itulah Tuan Arif, orang yang sebut cakap selama ni. Dia tu anak pada bos kita yang lah ni dua ada kat Mekah, hang tahu tak? Haa, itulah bos kita lah ni. Haa, hang cakap dia lebih kurang dengan dia, buat perangan. Ya Allah, tak kenapa tak awak tadi? Haa, macam mana apa lagi, mana aku tahu? Hati lah minta maaf dengan dia, sebab ni dia kata hang kurang ajak. Tapi tak tahu. Kita segal ikut semua lah. Haa, kan semua nak berteman. Haa, yang buat sana, apa tu nak? Aku pergi sekali buat sana. Ah, macam ni, macam ni. Hampir bawa ayat kopi dan ayat teh pergi jumpa dia, pergi tak maaf dia. Macam lah. Awak tak tanya pun. Saya dah biasa. Datuk Kadir selalu minum kopi pagi-pagi. Itu Datuk Kadir. Saya bukan Datuk Kadir. Apa nama awak? Nama saya Seroja, Tuan. Nama penuh? Nama penuh Siti Seroja binti Abdul Halim. Tuan, saya nak minta maaf sangat. Saya tak tahu yang Tuan ni anak Datuk Kadir. Kalau saya tahu, saya tak marah tu macam tadi tahu. Saya suka cara awak berterus terang. Tapi tak semestinya kalau saya nak datuk awak tak boleh marah. Memang patut awak marah kalau orang buat salah dengan awak. Sebenarnya saya yang kena minta maaf dengan awak. Saya ni kalau memandu berdiri. Tuan, dekat pejabat kita ni Datuk Kadir selalu suruh saya buat semua kerja. Dari cuci-cuci, susun buku, sampailah buat air. Tuan kalau nak apa-apa boleh panggil saya. Tugas saya kat pejabat ni sebagai pembantu pejabat dan penyusun buku. Tak apalah awak pergi buat kerja. Terima kasih Tuan. Tuan kalau nak apa-apa boleh panggil saya kat situ saja. Seroja. Ya Tuan. Saya tak pernah minum kopi sedap ni. Ini kopi paling best yang saya pernah rasa. Terima kasih Tuan. Bahwa itu Tuhan.
ke jawab? Saya tak nak beli surat khabar lah. Kat ofis saya ada banyak. Awak. Awak, saya bukan nak jual surat khabar lah. Saya nak hantar pergi kerja je. Eh? Kenapa nak hantar saya? Saya boleh naik bas lah. Ah, lepas saya memang menghala ke sana. Eh, awak tahu tak mak kita dah pesan? Jangan sesekali ikut perlawanan lelaki-lelaki tumpang motor ke, kereta ke, bas ke. Eh, bas tak apa. Kereta dengan motor je lah. Eh, awak baca surat khabar kan sekarang? Kan sekarang ni lah awak semakin psycho tau tak? Macam-macam kes orang gila set jadi tau. Tak berani saya. Awak, awak tengok muka saya macam orang jahat ke? Kita manalah tahu. Orang muka baik lah paling jahat. Tak tahu. Saya hantar awak lepas. Pergi kerja. Selamat pun, selamat. Eh, awak ni teruk lah. Tak ada kerja lain ke dengan orang perempuan? Saya ada kerja. Saya telah surat khabar jadat pagi dekat rumah rumah tu. Oh, ada lah kerja. Tu dah ada kerja tu. Buatlah betul. Nasib baik saya bukan bos awak tau tak? Saya tak dah lama saya bang awak. Saya tak ada bos. Saya kerja sendiri. Saya buka bisnes dengan kawan saya. Dekat bus stop tu. Okay, kalau saya nak baca majalah free, saya datang jumpa awak, okey? Tapi sekarang ni boleh tak waktu yang dapat saya? Oh, bus awak. Okey, saya turun. Ada apa janji? Awak datang dekat kedai saya. Saya dapat lepas. Ini dah berhenti, Pak. Ya, takut ke hal? Jangan cakap cinta, ya. Dah. Ingat aku nak lepak ke apa? Dia ajak aku lepak ke bus stop pula. Kan awan tu pergi kerana aku ingin melihat rembulan malam ini, wahai angin. Awak lagi? Macam mana awak tahu puisi tu? Saya minat baca puisi. Tapi puisi tu puisi awak. Awak yang tulis puisi tu. Awaklah yang baca surat-surat saya. Surat untuk bulan. Awak? Awak jahat. Saya benci kat awak. Tunggu. Jangan marah pada saya. Kalau awak nak surat-surat awak tu, saya boleh bagi balik. Saya tak mahu surat-surat tu lah. Awak telah mainkan saya tau. Kenapa awak balas balik surat saya? Eh, saya tak balas surat awak. Saya jumpa surat awak tidak pagi. Saya jumpa surat awak. Kalau awak sedih, saya pun sedih. Kalau awak menangis, saya pun menangis. Tolong jangan marah dengan saya. Saya suka surat-surat tu. Tapi awak, sumpah saya tak balas pun surat awak. Tak percaya tak? Yang bulan benar-benar balas surat saya balik. Saya percaya. Saya percaya bulan terima surat awak. Dan saya percaya yang bulan balas surat awak. Saya percaya yang satu hari nanti bulan mesti datang jumpa awak.
Awak tahu tak, awak seorang sahaja yang percayakan saya. Saya tahu awak ikhlas. Saya pun ikhlas nak kawan awak. Awak nak tak kawan dengan saya? Saya akan kawan dengan orang yang percayakan saya. Bagaikan bintang, bagaikan rembulan. Dia dan aku di dalam mimpi yang teramat indah. Nah, aku tak menyangka kau hadir ketika mencari arti kasih. Kau dengarkan lagi rindu yang kini dalam cinta. Bebas dan luas. Kat sini saya dapat lihat segalanya ke bawah sana. Kalau boleh, saya nak diri tempat yang lagi tinggi. Macam kat bulan. Awak tak takut ke? Takut apa? Jatuh? Tak payahlah awak nak tanya. Saya takkan jatuh lah. Kecuali kalau awak nak tanya lah. Emel, saya tak nak takut. Aku dan dia bagaikan bintang, bagaikan rembulan. Awak selalu buat apa kat atas ni? Awak tak rasa bosan? Lagi-lagi bangun, pergi kerja, buat kerja, balik kerja tidur. Tak bosan ke? Saya rasa bosan. Lepas tu lah saya datang. Saya dapat jumpa kawan-kawan saya. Burung, awan, matahari, bulan. Setiap hari saya sembang dengan orang. Kadang-kadang nyanyi. Thank you.
lagi lah yang ter. Tapi ada yang tak cukup. Maju-maju banyak yang hilang. Kau tahu tak masyarakat kita ni dah semakin teruk. Bunuh, rogol, rasuah. Apa kita nak bangga negara kita maju kalau moral kita dah hancur? Sampai kadang-kadang saya sendiri takut nak jalan dalam negara saya sendiri, tahu tak? Menjadi hamparan ranjang tidur. Akan ku tenun awan gemawan menjadi selendang menudungi rambutmu. Akan ku jahit kayu gunung menjadi baju pakaian malammu. Akan ku petik bintang timur menjadi keruncang mengidari dadamu. Akan ku jolok bulan gahana menjadi lampu meneluhi rindu. Akan ku rebahkan matahari menjadi laut malammu. Menghirup sakar madu. Kekasih. Bentar sari. Kekasih! Saya suka buji ni. Tapi... Eh, saya tanya awak ni. Buji tu siapa tulis? Oh. Yang ni. Yang ni... Karya Usman Awang. Tuan kenal tak sastrawan negara Usman Awang? Kenal. Mungkin dah kenal. Sajak-sajak pun saya tak ingat. Lah, tuan tak kenal sajak-sajak dia. Sajak-sajak dia lah saya suka baca daripada kecil sampai sekarang. Semua sajak-sajak dia saya hafal. Tuan dengarlah, ini yang saya suka baca. Ke makam bonda. Kami mengunjungi pusara bonda. Sunyi pagi disinari suri. Wangi berseri puspa kemboja menyambut kami mewakili bonda. Tegak kami di makam sepi. Lalang-lalang tinggi berdiri. Dua nisan terkapar mati. Hanya papan dimakan bumi. Dalam kenangan kami melihat mesra kasih bunda menatap. Sedang lena dalam rahap. Dua tangan kaku berdakap. Kalau lah dari dulu saya kenal awak, mesti saya minat nak sajak. Kenapa tuan cakap macam itu? Sebab saya suka cara awak baca sajak. Cool je. Penuh emosi. It really touch my heart. Dari kecil dulu, saya suka baca sajak-sajak. Saya pun suka tulis sajak. Bila saya rasa sedih, bila saya rasa seni, gembira, saya akan tulis sajak. Awak tulis sajak tak? Bila awak rasa jatuh cinta? Saya mana pernah jatuh cinta? Nanti, bila awak jatuh cinta, saya nak baca sajak awak. Tahu ke tak?
kaya. Kita orang miskin. Dia naik kereta, kita naik bas. Sampai bila-bila tak akan sama. Wahai bulan yang aku kasihi, malam ini amat berbeza di dalam seluruh hidupku. Ada cerita gembira yang nak aku ceritakan padamu. Pertamanya, aku telah bertemu dengan seorang kawan baru. Dia baik sekali. Nama dia Amin. Dan satu lagi, aku nak beritahu tentang satu keajaiban yang aku rasai. Aku telah jatuh cinta. Inilah detik yang paling indah aku rasa. Wahai bulan, peliharalah rasa cintaku ini. Semoga ia terus mekar di dalam hatiku. Berita menarik tu tak ada dalam surat khabar. Habis kat mana? Kati. Kau ni kenapa, Min? Aku gembira sangat hari ni. Kalau kata kita lah tak tahu. Apa yang buat kau gembira hari ni? Aku gembira sangat hari ni sebab gadis yang aku cinta dah balas cintaku. Wah, wah, wah. Siapa gadis bertuah ni? Berjaya ambil hati kau saya. Eh, Min, aku dah lambatlah. Eh, aku hantar kau. Tak payah, kau habiskan kerja tu. Banyak lagi paper nak hantar. Balik nak aku datang jumpa kau. Kau lambat, aku tak tunggu. Aku naik bas je. Okay. Eh, aku mesti sampai punya. Kau tunggu aku sampai. Tahu lah Sam, tiba-tiba jadi sini. Time aku nak rushing pula tu. Kau nak pergi mana? Aku nak pergi jemput Seroja. Aku dah lambat ni. Seroja? Oi, kita tak boleh jadi ni. Kau duduk sini biar aku tolak. Okay, ready? Thank you, Sam. Okay, Min. No problem. Jadi kau happy. Yeah.
Jangan semua duit kau. Jangan melawan, Om Cikgu. Jangan melawan. Keluar dulu. Cepatlah. Polis! Cepat! Keluar semua. Semua keluar. Cepat. Belak. Cepat. Belak. Karena ada sini lagi mampas, Tata. Tak sangka awak taruh tekan dua, ya? Tak, ayah saya ajar masa kecil-kecil dulu. Tapi, ingat sikit-sikit lah. Tanah lift tak ada apa-apa ke? Okey. Cuma, boleh tak awak jawab bagi tuan atau encik luar untuk kerja macam ni? Boleh lah. Segan. Oh, ya. Tuja, tunggu siapa ni? Tunggu kawan datang ambil. Kawan? Boyfriend ke? Tak ada lah. Tekang baik je. Kau kenal. Oh. Katanya dia tak datang ni. Jolah, saya hantar balik. Apalah, kita boleh naik bas. Boleh jadi macam tu. Jangan tolak pelawan saya. Sebagai balasan, siap belanja awak dinner. Okay? Okay. Jangan balik dengan jantan. Mana tak nak kereta mewah? Alamak.
Saya nak okai semua. Aku tak nampak lah. Aku tak kacau main mata. Nampak tu. Okeylah tu. Dia dapat jantan saya. Macam kau mengah bodoh. Agar hari dengan dah cermin. Muka tampal itu tampal ini. Haram jantan pun tak sampul dengan kau. Jantan. Lalap tak ingat kat kau. Pelan-pelan lah. Nanti kalau kita dapat yang kaya dia tu tahu. Baru mak tahu. Kalau dah jantan, boleh terpikat dengan si Saroja. Takkanlah tak boleh terpikat dengan anak mak yang cantik murid ni kan. Sebab aku cakap kau ni bodoh. Bengak. Tahu tak? Tunggu. Kau tak nampak?
bintang. Malam ni aku tak bisa tidur. Manis tapi pahit bila hilang.
Aku yang bodoh. Aku buta. Aku ingatkan dia suka dekat aku. Tapi tak. Aku sendiri tak dapat bezakan yang mana kasih, mana kawan. Balas dengan cinta. Taklah, tak payahlah sedih lagi. Aku ni kan ada. Aku ni kan kawan kau daripada kecil sampai sekarang. Macam inilah, hari ni kau relax. Biar semua kerja aku je yang buat. Okey tak? Okey tak? Relax eh. Cantik kan? Rasalah licin tak? Cantik. Cantik kan? Oh, kacik. Esok kita ada temu duga tau. Okey, baju mana nak pakai? Yang warna hijau ni ke ataupun yang warna merah ni? Dua boleh lah. Dah. Sekejap. Dekat tilang tempat kau kerja tu, ada tak kerja kosong? Rasa-rasanya ada. Kenapa Maksud nak minta kerja ke? Kepala otak kau jambul. Bengar betul kau ni. Standard ke aku nak kerja kilang macam kau? Ni, bawa si mangkuk ayun ni. Kerja kilang kat kau. Kerja kilang? Mak ni. Bukan standard kita nak kerja kilang tau. Itu boleh lah. Boy. Bukan standard kita nak kerja kilang. Habis, standard sangat lah tu. Kalau kau mengadap je cermin. Cantiklah muka ngadap cermin je. Nganggur tak habis-habis. Yelah, kita kalau di rumah pun kita cerita tak apa. Yelah, pasal nama kau cerita lah. Aku nak suruh kau kerja kilang, bodoh. Oi, yang kau terpacak hari ni macam tiada liwa apa? Tegi-gi. Blah. Kita masuk. Tengok. Kat sini. Oi. Aku bagi kau makan suruh jadi otak. Otak tu letak di kepala, bukan kat kepala lutut. Bodoh. Sini. Bos tadi tu kan hijam, muda, handsome pula tu. Anak orang kaya. Bos gila. Kata tak pelaki orang kaya. Mak ni kalau bapak tak kena kira memang kau as. Halo. Mulut jangan kau ajar. Aku tak mengajar, cakap kau ajar. Ha, jangan jadi anak Arun mulut tu. Dah blah, aku nak TV. Sorry. Tadi saya cari tuan kat luar tapi tak jumpa. Saya minta maaf, sepatutnya saya tanya dulu. Tanya apa? Ini cerita untuk saya. Saya nak tanya kalau ada kerja kosong untuk dia tak? Oh, ya kan tanya apa tadi? Tak apa, awak buat DC borang dulu. Kejap lagi saya interview. Okay. Okay, terima kasih tuan Arif. Terima kasih.
Tak sangka ya, Seroja ada sepupu. Boleh perkenalkan diri? Oh, okey. Nama saya Jelita Binti Jamal. Berumur 23 tahun. Dulu saya pernah bekerja dengan syarikat kosmetik Sari Manja. Oh, 2 bulan saya kerja dekat sana, saya bertukar kepada syarikat Embun. Eh, bukan Baiduri. Eh, tak salah. Embun. Embun lepas tu baru ke Baiduri. Dan selepas Baiduri sebulan dekat sana, saya bertukar kepada syarikat cukup. Tak apa, tak perlu cerita dengan panjang lebar. Oh. Tapi saya nak tanya sikit. Kenapa awak banyak sangat tukar tempat kerja? Lagi satu. Kenapa awak suka kerja syarikat kosmetik? Saya suka soalan tu. Okey, sebab saya ni memang suka mencuba pelbagai produk kecantikan dan saya suka mencari pengalaman yang baru. Dari situ tuan, saya dapati produk Baiduri adalah yang memang paling sesuai dengan saya. Tuan tengok kulit saya ni. Kulit saya dulu kan kering dan kasar dan sekarang tidak lagi. Sebab itulah nama saya Jelita. Sebab awak ni sepupu Seroja. Kalau tak, saya suruh buat direct selling. Jual kosmetik. So, bila nak start kerja? Start kerja? Oh, kalau boleh, hari ni juga tuan. Saya memang tak sabar nak kerja sebenarnya. Tapi jangan pula nanti awak jual kosmetik dengan staff saya. Okey, saya letakkan awak bahagian packing sama dengan Seroja. Suruh dia ajar awak. Bahagian jawatan apa, setiausaha tak ada ke tuan? Buat masa ni, saya belum memerlukan seorang sekretari. Okeylah. Kalau macam tu, saya pergi kerja sekarang ya tuan. Terima kasih. Oh, Cik Arif. Kalau Cik Arif nak air, saya pun boleh buatkan tuan. Oh, tak apa. Saya dah minum tadi. Terima kasih. Okey. Syam, besok kau tolong aku hantar surat khabar. Aku jaga kedai. Kau siapa pula? Aku malas lah. Takkan sebab macam ni, Min. Kau nak tolong aku ke tak? Okey. Aku tolong kau. Kau so buat tiap-tiap hari pun aku buat. Tapi takkanlah sebab... Kau boleh tolong yang bebel tak, Syam? Aku tahu aku tengah tak cool sekarang ni. Ya, memang pasal perempuan aku jadi macam ni. Suka tingkah orang nak cakap apa. Aku kalau boleh, aku tak nak jumpa muka dia dan aku tak nak tengok muka dia. Aku malu, kau tahu tak? Aku jatuh cinta kat dia dan aku ingat dia pun cinta kat aku. Tapi perasaan cinta tu tak pernah ada dalam diri dia. Kau faham tak? Tapi aku nak cakap dengan kau satu benda. Pernah tak kau cakap dengan dia yang kau cinta dengan dia? Yang penting kita tetap ratu, Kak Tun. Allah! Allah!
Siti awak hantar sangat ni. Tolonglah. Saya tak sengaja. Kau ni kan, tolak troli pun boleh fail lah kau. Kau tak senang ke rasa buku ni? Kau tu setakat tolak troli, bolehlah aku pun reti buat. Hanya nak mengajar-ngajar tau. Kau ingat kerja aku ni senang kau? Troli ni, kau ingat ringan kau? Tolak tengok. Tolaklah. Tak puasa kau nak tolak troli tu? Apalah. Sekurang-kurangnya kerja aku. Pen, ada kertas, ala-ala orang kata supervisor gitu. Penas. Kalau setakat tolak troli aja, semua orang boleh buat. Ala-ala kau ni kan? Ala-ala ratu troli. Ratu troli. Sama kerja, dah mengadang-adang. Ingat dia siapa? Ni. Hang sabar, Siti. Tahu tak, bawa banyak sabar. Ni, Kak Tun nak habar ni. Kita sabar dulu, kita tengok dulu sejauh mana dia pergi. Nanti kan, kalau dia over sangat, dia tahulah apa nak buat. Tunggu kawan ni? Saja je tunggu. Tapi tak janji. Lah, tak janji tunggu buat apa? Jom, pergi minum cendol nanti saya hantar awak baliklah. Ha? Okey juga. Boyfriend tak? Teman-teman lelaki tu adalah. Tapi boyfriend special tu buat masa ni tak ada. Oh, tak ada. Nanti ada lah kot. Kalau ada jodoh, manalah tahu buat masa ni. Arif tak ada girlfriend ke? Saya? Ramai. Tapi dulu masa belajar kat overseas, sekarang ni single. Bila dah lama single macam ni, sini juga nak cinta balik. Kerjanya sikit, membebel je yang lebih. Yang pentingnya kau punya target. Target kau tahu tak? Mak! Apa? Kita dah malas nak fikir pasal tu. Mak! Tak nampak aku tengah makan ni? Mak tahu tak, depan-depan mata Ita ada ke dia bawa Seroja balik naik kereta dia, Mak? Yang kita ni terseriuk kat situ dia biarkan aja. Geram tau, buta kan?
Melayu ke apa mamak tu? Mak ni ketawa pula. Memang kau yang bodoh. Bukan dia buta kayu. Kau yang buta hati. Kau yang buta kayu. Kenapa pula? Kau baru kerja seminggu dan nak over tackle orang tu. Tunggulah 2-3 minggu lagi. Selamat. Yang pentingnya target kau mesti dapat. Oh tak? Esok hari apa? Rabu? Bodohlah kau ni. Hari ni hari Rabu. Esok hari Khamis. Hari Khamis malah Jumat. Kau tak tahu. Mak nak pergi jumpa Bomoh Siah. Bomoh yang power tu, Mak. Wow, very clever. Kita buat elok-elok. Kita campi. Kau bagi Mak nama budak tu betul-betul. Nanti kita dah jangan campi-campi. Pagi Jumaat, kau bawa lah kuih bagi bos kau makan. Lah, nak keluar kuih pula. Mana lah tak kuasa lah nak buat kuih pula. Itulah dia. Memang kau ni pengap. Ada aku kata, kau buat kuih. Dan aku kata, bawa kuih bagi bos kau makan. Berlambak dekat bawah tu yang jual kuih. Kau ulur je duit, ambil kuih bagi bos kau cekik. Alah, Mak ni memang pandai lah Mak ni. Ya tak, ya Mak. Kalau Ita bawa kuih, bila dia makan kuih Ita, dia rasa sedap. Mesti dengan Ita yang buat. Mesti dia suka kat Ita. Ah. Mak ni pandai lah. Otak Mak kau. Bukan otak kau. Lagi satu, kau jangan lupa. Kau karat banyak rambut-rambut palsu. Kau manfaatkan rambut kau ni. Ha. Esok, nanti kau pakai rambut kau yang merah ni. Sebab orang lain semua rambut hitam je. Kau seorang merah. Bila orang tengok, wuih siapa tu? Jelita. Buat punya. Kerja saya. Awak nak bisuat khabar ke? Syam, kita nak tanya awak. Amin tak kerja sini lagi ke? So, sebenarnya kita ada buka cawangan baru kat BJ. Dia handle kat sana pula. Eh, tapi asal tak cakap kat kita pun? Dia marah kita ke? Itu saya tak tahu. Awak kena tanya dia sendiri. Pelik tau. Hari tu kita orang keluar macam biasa je, lepas tu tiba-tiba dia hilang. Apa kita salah cakap ke? Tak apa nak fikir lah. Tak sangka lah yang si Amir ni dia sensitif juga. Semua orang sensitif, awak je yang tak sensitif. Eh, korang mesti rasakan sesuatu dari saya tau. Sensitif juga awak punya. Sebenarnya saya gurau je. Kalau awak betul-betul nak jumpa dia, awak tunggu kat sini. Sekejap lagi malam mesti dia datang. Thank you.
Hang cantik lah dia ni. Aku memang suka kat dia ni. Saya ingat umur dia. 40. Hang tu macam mana? Awak buat apa semalam sampai tertidur ni? Tak adalah. Semalam tidur lewat sikit. Cik Arif! Saya ada bawakan kuih untuk Cik Arif. Makanlah. Pagi-pagi dah saya bangun tau buat untuk Cik Arif. Terima kasih. Pandai buat kuih rupanya? Biasa. Bukan setakat buat kuih aja Tuan Arif. Pandai jual sekali. Itulah, Kak Tun dah berapa kali habatkan hang. Kalau hang buat kuih, nak jual kuih, hanya nak jual kat sini. Sini tak laku. Hang pergi jual kat Chowkit saya dah tu. Murah-murah dia dapat. Okey, terima kasih. Okey, bye. Orang semua jealous. Kuasa. Amin. Oh, Kak Tun. Apa? Hang sibuk lah. Mana baju merah ni? Ha, ni mesti korang yang dengki ni kan? Tak ada siapa dengki, tak ada siapa nak curi lah rambut merah hang tu. Lah ni orang semua rambut hitam cantik panjang tahu tak? Hang tak tengok TV ke? Hang seorang lah juga ni rambut merah. Dalam kegan hidung macam tu, hang ingat dia orang tu. Curi ambil ni. Dia baru satu. Alah cerita tu yang drama. Ambil. Syarif? Jemputlah benda kopi ni Cik Arif. Saya sendiri yang buat tau. Sedap, cubalah. Terima kasih. Oh, dah cuba kuih ni? Oh, belum lagi. Kejap lagi saya makanlah. Okey. Macam cerita? Duduk kejap. Saya nak tanya sikit. Nak tanya? Okey. Tanyalah. Satu soalan Cik Arif, 1,000 jawapan saya bagi. Seroja tu sepupu awak kan? Seroja? Seroja? Oh, Seroja. Dia tu anak saudara mak saya. Oh, tapi dia tu liar sikit Cik Arif. Sebab tu mak saya suruh saya datang sini jaga dia, kawal dia sikit. Liar macam mana jadi tu? Kalau Cik Arif nak tahu, dia bukan aja kerja kat sini Cik Arif. Malam-malam pun dia bekerja juga. Kerja apa tu cerita? Seganlah saya nak cakap. Alah, kerja tu. Apalah lain kali je lah saya cakap. Oh, kau menyundal. Menyundal kat tepi jalan. Tepi jalan. Mengantuk siang. Apa? Jahat lu ni. Alah. Cik Arif. Takpelah Cik Arif, saya pergi dulu dengan Cik Arif. Lepas pula. Cerita. Saya macam tak percaya dengan cerita awak ni. Takpelah kalau Cik Arif tak percaya. Tapi satu hari nanti Cik Arif akan tahu juga. Pasarlah. Kak Cik, aku bagi dululah eh. Kak Cik, oi. Aku bagi dulu. Kau sembang-sembanglah dengan dia ya. Kau singgah kedai tu beli gula tau, dah habis kat rumah. Pergilah. Hello, Cik Arif. Duduk.
lama ke cepat ni tu? Kamar aku ke? Aku? Aku tak pernah terlintas dalam otak aku nak marah pada kau. Habis? Kenapa kau dah lama tak datang jumpa aku? Sebab aku takut. Takut apa? Aku takut dengan perasaan cinta. Kau jatuh cinta dengan siapa pula ni, men? Itu saja. Aku hari jumpa kau. Aku takut aku jatuh cinta pada kau. Mana mereka lah, men? Aku serius saja. Sebenarnya aku dah pun jatuh cinta pada kau. Aku sayang kau saja. Aku tak pernah sayang perempuan lain selain daripada arwah ibu aku lu. Sebenarnya aku tak patut cakap macam ni dekat kau. Tapi aku tak boleh tipu. Aku dah lama jatuh cinta pada kau saja. Sejak aku mula-mula jumpa surat kau dulu, aku baca. Sekarang ni aku nak tanya kat kau. Kau suka kat aku tak? Amin. Kau tak boleh tanya aku macam ni tau. Kau tak patut jatuh cinta dengan aku. Kita kan kawan. Kenapa tak boleh saja? Aku ada hati, aku ada perasaan. Dan aku berhak untuk cinta pada orang yang aku suka. Tapi aku tak pernah harapkan balasan. Aku cuma harap. Tak kisah kalau aku cuma mengharap, kan? Andai kata kalau satu hari nanti pintu hati kau terbuka untuk balas cinta aku, kau datanglah cari aku. Aku tunggu kau saja. Di dalam mimpi.
semuanya dia ambil. Pencuri sial! Habis semuanya duit aku dia ambil. Dengan lipstick aku yang membeli tu pun dia ambil. Sial betul. Kalau aku dapat pencuri ni, siap engkau. Pencuri kau. Awak, barang hilang ke? Ha? Jom, macam tu aku pun nak pergi tengok lah barang aku. Takut hilang juga. Jom, mari kita pergi tengok. Nanti kejap. Relax, okay? Relax. Okay, sekarang ni kita kena pastikan semua orang ada dekat sini. Right, okay. Seroja mana Seroja? Oja. Oja pergi pejabat apa hantar surat. Dah. Jangan buang masa lagi. Mari kita pergi tu. Bye. Loh, cakap rambut aku pun hilang. Cik punya kotex cik pun hilang, Kak Tuan. Macam ni kan, Kak Tuan, mesti pencuri tu perempuan tau. Duit aku dah lebih, RM2 pun dah tak ada. Kenapa kecoh-kecoh ni? Barang-barang kami semua kena curi, Tuan Arif. Kak Tuan punya cakap rambut, Esa punya RM12. Siti punya dot-dot pun kena curi. Nampak gayanya ni mesti pencuri perempuan ni, Tuan Arif. Saya heranlah Tuan Arif sebab tadi semua pekerja kilang ada kat sini. Kecuali seorang je yang tak ada kat sini. Siapa? Seroja. Eh, hanya nak tuduh wajah tau. Dia pun pergi jawab pos. Entah dia ni. Tuduh orang lagu tu saja. Entah, orang yang tuduh tu kot. Jaga sikit mulut tu ya. Aku tak cakap dia, aku cuma cakap dia tak ada kat sini je. Bukan tuduh dia. Dapatlah pencuri ni, aku botak-botakkan kepala dia. Botak, dia tahu. Maknanya kan, gaya kita ni ada pencuri lah kan? Bukan aku ya. Cik tu. Aku dah tahu dah siapa pencuri tu. Siapa? Cakap rambut aku. Aku rupanya semua dalam bilik dia. Bilik siapa? Bilik siapa lagi? Buah hati bos kita tu lah.
kedai kerana dia takut dia pura-pura sakit tak nak datang kerja. Seroja. Oh, dan mana curi kunci loker dia? Aku rasa kalau loker dia tu kan mesti ada macam-macam barang kurang. Tak percaya pula? Ha. Jom tengok. Macam tak percaya lah. Yalah, dia tu dah kerja kat sini dekat 2 tahun. Ha? Tak ada apa pula berlaku macam gini. Hai, dah bukti depan mata, takkan tak percaya kot? Eh, kenapa ni? Seroja, kamu tak sangka kau buat dekat kami macam ni. Kalau kau nak sangat dengan lipstick aku ni, tak boleh ke kau minta aja daripada aku? Entahlah Seroja, eh. Kak Tun tak tahu kenapa hang buat kerja sini. Uja, awak hang buat lagu ni, Uja. Kalau hang ada masalah duit, hang minta dengan aku, Uja. Eh, apa korang cakap ni? Jangan nak berlakon pula depan kita orang. Engkau tu, depan memang baik. Kat belakang macam setan. Macam aku tak tahu perangai kau. Semua dah terbukti, Seroja. Tak payahlah awak nak bela diri lagi. Saya tak sangka awak sanggup buat semua ni. Kalau awak tak cukup duit, kenapa tak datang minta dari saya? Selama ni saya percaya kepada awak. Saya ingat awak seorang perempuan yang baik. Tapi makin lama saya kenal awak, makin banyak perangai buruk awak yang saya nampak. Dahlah, Seroja. Tak payahlah awak nak berlakon depan kami semua. Lebih baik orang bos, sebab saya bawa awak ke belakang. Syarikat ni tak suka nak simpan seorang cuik macam awak ni. Dan mulai hari ni, khidmat awak di syarikat ni tamat. Kalau dia masih anggap saya kawan dia, suruh datang jumpa saya. Saya rindu kat dia. Sekejap, nak pergi mana ni? Saya nak balik. Bulan tu ke saya. Aku ingin melihat bulanku. Datanglah wahai angin. Nyanyikanlah aku rinduku. Agar bulanku tahu yang aku sedang tilu.
iklan. Kenapa hidup ni selalu tidak adil? Kenapa aku tak pernah rasa bahagia? Aku mahu gembira macam orang lain, bercinta macam orang lain. Tapi kenapa aku tak dapat semua tu? Mak kata aku kena sabar. Kalau sabar, Tuhan akan tolong. Tapi aku dah sabar. Aku dah tak lelah-lelah sabar lagi, Bulan. Keluarlah, Bulan. Kemana kau pergi malam ni? Kau pun tak mau kalau tak nak kawan dengan aku lagi ke? Bulan! Bulan! Setiap orang ada kecantikan. Dan kau harus yakin dengan kecantikan diri kau. Kau pun cantik, Bulan. Malam ni aku rasa macam mimpi. Aku dapat jumpa kau. Bukankah aku sudah berjanji dengan kau saja yang aku akan sentiasa berada di sisi kau. Bila kau sedih, aku akan peluk dan belai kesedihan kau. Wahai Serojaku sayang, dengarlah. Kau harus menjadi tabah dan kuat. Jangan biarkan orang lain berlaku tidak adil pada diri kau. Kau mesti lawan. Perjuangkanlah keadilan dan kebenaran. Sebagai seorang wanita, kau harus berani. Ingat, Seroja. Hari ini air mata seorang wanita bukan lagi senjata. Kau harus bangkit untuk mencari keadilan. Percayalah, Allah akan selesai berpihak pada orang yang menang. Tapi aku takut. Kau
mesti tolong aku. Seroja, lihat di mataku. Di mataku ada wajahmu. Dan di wajahmu ada rasa takut. Kau harus buang rasa ketakutan itu. Lebarkan ia jauh pergi. Dan esok, pergilah ke tempat kerjamu. Berdepanlah dengan mereka semua dengan berani. Aku yakin kau akan berjaya. Aku harus pulang, Seroja. Matahari telah pun datang untuk menjemputku pergi. Dan kau harus ingat, hiduplah dengan cinta. Tapi kau juga harus bijak untuk memilih cinta yang sebenar. Bulan! Bulan! Apa semua? Kenapa terkejut? Jangan risau. Saya tak akan curi sesen pun duit kamu semua. Habis tu buat apa datang sini balik? Baliklah! Bertenang cerita, jangan pula panik. Tuan Yang Arif dan Budiman. Sayang sekali seorang bos yang berpendidikan luar negara seperti tuan masih bertindak mengikut perasaan. Saya datang untuk beritahu tuan agar belajar untuk jadi bos yang lebih berani. Wajarkah tuan membuang seorang pekerja yang dituduh secara melulu tanpa sebarang soal siasat? Ini dah biadab lah. Kau dah tengok, kau dah tengok. Kau dah tengok jadi. Berani cakap bos kita macam tu? Aku tak cakap dengan kau. Aku takkan kembali ke sini jika aku benar-benar bersalah. Hanya orang yang bersalah akan takut mengaku dia salah. Tuan yang buktikan pada kami semua yang tuan adalah seorang bos yang adil dan bijaksana. Saya sanggup dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Kau jangan berlakon lagi lah macam lawyer kat mahkamah pula. Kalau kau dah pencuri tu, mengaku ajalah. Cerita. Biarkan dia bercakap. Kalau dia sanggup dibawa ke balai polis, itu menunjukkan dia tak salah. Saya setuju tuan. Tak adil kalau kita nak tuduh ujar. Mungkin ada orang yang sengaja nak kenakan dia. Atau mungkin ada orang yang cuma dengan dia sehari. Betul tu? Siapa nak cemburukan dia? Kalau nak ikut daripada segi cantik dan jelita, aku lagi cantik dan jelita daripada kau. Puan Arif, Puan Arif tak payahlah buat report polis suara. Tak payah nak besarkan hal ni. Ni. Yang hang beria-ria sangat tak mau report polis ni pasal apa? Oh, hang sebahagian dengan dia ke apa? Kalau setakat cekak yang seringgit dapat tiga tu, kat rumah aku berlambat lagi mahal daripada korang punya tau. Tenang semua. Jangan kecoh-kecoh. Seroja, saya pun tak mahu dianggap sebagai bos yang tidak adil. Saya setuju. Kita pergi buat laporan polis. Dan semua yang barang-barang yang hilang semalam, ikut saya ke balai polis. Biar polis yang buat siasatan. Tahniah Tuan Arif. Tindakan itu yang sebenarnya.
Biar orang yang bersalah itu ditangkap dan meringkuk di penjara. Biar dia rasa siksa bila memfitnah orang lain. Aku tak setuju! Tuan Arif, tengoklah dia sengaja nak lampakkan diri dia tau. Tengoklah tu. Kenapa dengan awak? Awak pula yang panik. Tak adalah, nanti... Nanti kalau kita buat polis report, nanti... Nanti polis tuduh saya? Macam mana? Kalau awak tak buat, kenapa polis nak tuduh awak? Sebab dia ni, Tuan Arif, dia ni memang dah selalu keluar masuk lokap Tuan Arif. Dah macam rumah dia dah, Tuan Arif. Lepas tu dengan polis, dia memang kamcing. Lepas tu, dahlah, tak apa. Kita tak payah nak buat polis report. Buang masa je. Kalau tak percaya, korang semua tak percaya, pergi tanya mak saya. Pasal apa nak pergi tanya mak hang pula ni? Sebab dulu, dia masuk lokap tu, mak akulah yang jamin dia. Korang tengok dia ni, depan je baik, belakang ni. Dulu tuan, dia ni. Malam-malam selalu keluar mabuk. Lepas tu, minum tohoyong hayang apa semua. Jangan biji lagi, tuan. Tak percaya. Kalau korang tak percaya, tanya aku. Aku tahu. Tak apalah cerita. Tak payahlah kami semua tanya awak. Kami tanya polis lagi bagus. Polis? Kesianlah gaji kita ni, tuan. Dia ni dah lah anak yatim piatu. Kalau dia masuk lokap lagi, tuan, tapi siapa nak jamin dia? Mak saya pun dah tak nak jamin dia lagi dah. Pasal apa yang hang nak kesian kat dia? Kan hang benci sangat kat dia, kan? Aku kalau benci-benci dengan dia pun, dia tetap darah daging aku. Kan, Kacik, kan? Kacik, aku sayangkan kau, kan, Kacik, kan? Kacik, aku memang sayangkan kau, kan, Kacik? Cerita cukuplah. Aku malu sangat dengan orang perangai kau. Kau tak malu ke, ha? Daripada kau bawa orang Cina kat sini, lebih baik kau mengaku saja. Tadi siapa nak marah kau? Tadi siapa nak tangkap kau bawa ke balai polis? Tak payah nak bersusah-susah pula pun. Tak payah. Apa ni korang semua tengok aku ni? Tuan Arif, tengok. Korang semua tengok saya, Tuan Arif. Jelita yang perasan sangat jelita. Dari perangai hang ni, hantung. Nampak sangat yang hang buat semua tu tau. Hang nak tuduh je. Hanya kami tak tahu ke? Haalah. Dari dulu lagi aku dah agak dah. Kau ni memang perempuan jahat. Baik kau pergi jual kuih je lah lagi baik. Tempat ni bukan tempat untuk orang macam kau. Apa ni cakap aku pula ni? Korang tengoklah diorang. Tengoklah. Hang nak tahu tak pasal apa? Pasal kami dekat sini satu ofis ni dah jadi satu keluarga. Hang tahu tak? Hang masuk je habis buat peranda keluarga kami ni. Cerita? Sekarang awak cuma ada dua pilihan. Awak nak mengaku kat sini atau awak nak mengaku kat balai polis? Balai polis? Maafkan saya, Tuan Arif. Saya salah. Tak nak mau pergi balai polis. Tak nak. Kacik, tak nak bawa balai polis. Kacik, tolonglah Kacik. Betul aku kat sini, Kacik. Kacik, maafkanlah aku, Kacik. Aku memang dengki dengan kau selama ni, Kacik. Kau maafkan aku, Kacik. Aku tak nak pergi balai polis. Cakaplah kau maafkan aku. Mak punya takpelah. Semuanya dah terbukti. Dan mulai hari ini, secara rasminya saya berhenti kerja di tempat ini. Selamat tinggal semua. Selamat tinggal Tuan Arif yang budiman dan bijaksana. Seroja, tunggu.
Mari ke sisiku, kita menari atas awan biru. Kita lupakan luka, biarlah segala binatang melanda. Kita harus berani menempuh, lupakan marahmu, ukir senyum di bibirmu. Awak kan Seroja kan? Ya, saya. Tolong saya, kejar dia. Dia dalam bas tadi. Saya mesti jumpa dia hari ini juga. Kau apa benar-benar nak kejar? Kalau dalam cerita Hindustan sekalipun, si hero tu takkan pernah-pernah nak kejar si heroin. Dia mesti akan dapat juga last sekali. Eh, ini bukan filem tau. Awak jangan main. Saya ni tak mahu dengan dia. Apa sahaja korang gaduh? Dia merajuk. Saya yang bodoh. Tak patut buat dia macam tu. Dia baik sangat. Dia terlalu istimewa. Kau betul-betul cintakan dia? Sebenarnya, saya cinta sangat kat dia. Sejauh mana kau cinta kat dia? Taklah. Susah nak cakap. Orang macam kau memang senang dapat cinta. Kenapa kau cakap macam tu? Yelah, kau kaya. Kau boleh beli cinta dengan duit. Tapi aku, aku masih boleh hidup tanpa duit. Tapi aku tak boleh hidup tanpa cinta. Kau bertuah, Arif. Kau bertuah kerana memiliki cinta Seroja. Malam ni bulan penuh. Kau betul-betul nak jumpa Seroja? Tolonglah, saya mesti jumpa dia malam ni juga. Baiklah. Aku bawa kau jumpa dia. Aku tahu dia ada kat mana. Jom. Thank you.
Terima kasih, Bulan. Kau telah buat aku lebih menghargai diri aku sendiri. Dan Mak, Mak jangan bimbang ya, Mak. Anak Mak mampu hidup dengan berani. Dan Tuhan, aku tahu yang hidup aku tak akan berubah jika aku tidak mengubahkannya. Seroja, saya nak minta maaf dari awak. Saya akui saya telah buat silap. Bulan Arif, saya tak pernah simpan dendam pun. Seroja, malam ni biarlah Bulan jadi saksi. Saya nak bagi tahu awak satu perkara yang paling penting dalam hidup saya. Dari awal lagi saya nampak awak, saya tahu awak seorang wanita yang sangat istimewa. Dan malam ini, Seroja, saya nak awak jadi kekasih saya. Lepas itu kita kahwin, saya nak awak jadi isteri dan ibu kepada anak-anak kita. Kita kahwin, Seroja. Saya kenal yang cinta sejati daripada awak, dan saya akui yang awak yang awak adalah kekasih saya. Wahai Bulan, kabarkan